Berikut 10 pemenang harian uang tunai Rp500.000 seruput rezeki Tora Susu edisi hari Senin 5 Agustus 2019 sebagai berikut. Pemenang pertama, Indra, RT 16 RW 2 Desa Gading Kulon Dau. Pemenang kedua, Suwanti, Jalan Damun Ngemplak, RT 02 RW 06 Beji Junrejo. Pemenang ketiga, Riniwati, Jalan Simpang Sidodadi 55, RT 7 RW 1 Kepanjen. Pemenang keempat, Nani, Sebaluh, RT 18, RW 04, Coban, Rondo. Pemenang kelima, Umi, Jalan Dawuhan Tegal Gondo, RT 22, RW 06, Karang Peloso. Pemenang keenam, Ulfa Iza Himami, Perumahan Bumi Ardi Mulyo, P 17, RT 12, RW 12. Pemenang ketujuh, Mustakim, Karang Suko, RT 3, RW 1, Pagelaran, Malang. Pemenang kedelapan, Sri Wahyuni, Pandesari, RT 35 RW 7 Pujon. Pemenang ke-9, Siti Rohmah, Perumdan TA 98 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari. Dan pemenang ke-10, Hastani Takaryawati, Menit Barat 36. Masih ada 980 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000 dan masih ada 14 lagi paket umroh. Kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Kopinya berasa, susunya berasa. Ingat, jangan buang bungkus Tora Susu, kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan menangkan hadiahnya.